Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone, hello Japan, how are you guys? Di video kali ini gue mau mereaction lagi untuk lagu terbarunya dari Inai yang berjudul Loud. Sekarang yang tampil di studio Chum original. How to say this word? Chum or Chom? Sorry guys, kalau misalkan gue nanti salah pengucapan untuk kata ini. Jadi kita langsung aja mulai. Nah, seperti biasa bagi kalian yang ingin mendengarkan suaranya lebih clear dan lebih jernih, bisa langsung ke YouTube channelnya Studio Chum. Nanti gue bakal kasih link juga di description. So, let's see together for watching this video. 3, 2, 1, let's go! Serius, ini keren banget, guys. Oh my God. Oh, wow. Wait a minute. Kayaknya kemarin pas di official music videonya tuh ada subtitle ya, tapi ternyata di sini tidak ada subtitle, only Korea subtitle. Oh, ini mungkin performance mereka juga di Korea ya, sepertinya seperti itu. Atau kalau nggak salah memang agensinya juga mereka tuh kayak kolaborasi gitu kan. Nanti kalau misalkan salah bisa koreksi. Tapi memang sejauh ini gue serius kayak mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa banget dari segi konsep Ina ini, yang menurut gue tuh wow banget, drastis gitu ya, keren banget sekarang. Dengan lagu-lagunya tuh luar biasa semua. Oke, okay, gue ngikutin single debutnya mereka juga dari awal, dan sampai sekarang gue sangat terpesona banget melihat mereka. Oke, okay, next. Wow. Wow. Oh, dia. Oh wow. Oh, gila. Gue harus like terlebih dahulu. I'm done. Udah like. Sorry guys. Sorry guys, gue minum dulu ya. Okay, next. Ini benar-benar keren banget. Not allowed. Okay, next. Oh. 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 Loud. Bener-bener serius, gue bener-bener sangat suka banget. Apalagi kemarin tuh kan ada subtitlenya, jadi gue bisa mengerti. Tapi memang agak sedikit lupa juga sih, karena kan udah beberapa hari yang lalu di-upload untuk official music videonya ya. Tapi serius, ini bener-bener keren banget. Dan apa ya, bener-bener gue menemukan yang seperti gue bilang di video sebelumnya untuk reaction Ina itu, gue menemukan Ina yang berbeda gitu ya. Bener-bener dari segi konsep, lagu, dance-nya juga, bener-bener sekarang tuh bener-bener garang banget dari Ina ini. Oke, okay, next. Wow. Oh, hal, gue suka banget. Wow. Wow. Oh, tapi untuk dari segi outfit kayaknya mereka masih mempertahankan Inai ya gitu. Maksudnya dulu kalau nggak salah pas awal single debutnya mereka tuh kayak menggunakan seragam gitu kan. Mungkin ya seperti biasa lah ya, untuk boyband pada umumnya mereka kayak punya seragam seperti seragam SMA. Tapi di sini juga mereka masih mengusung konsep yang kayak uniform gitu. Gue suka banget. Oke. Ngomongin apa lagi? Tadi gue mau ngomong tapi lupa. Na 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 na
Lighter kalau nggak salah ya, single debutnya mereka. Gue sampai sekarang tuh masih sering banget dengerin banget. Kemarin gue sempat kayak 1 tahunan lebih gue mendengarkan untuk official musik videonya karena gue download juga. Karena memory hampir gue tuh habis gitu penuh, akhirnya gue hapus. Tapi sekarang gue masih tetap dengarkan terutama untuk lagu-lagunya terbaru ini. Nah, amazing. Rambutnya juga keren-keren banget ya ini. Untuk membedakan kali ya, karena Laut. Oh, serius ini memang keren banget. Oke, okay, by the way, mereka juga salah satu boy band yang sejauh ini gue reaction itu dengan member yang cukup banyak. 9 kalau nggak salah 11, nanti kalian bisa koreksi juga. Tapi sejauh ini merupakan boy band yang cukup banyak membernya yang pernah gue reaction ya. Karena di boy band J-pop atau K-pop, K-pop gue masih belum dapet viewers sebenarnya, jadi belum banyak untuk mereaction K-pop, lebih banyak mereaction untuk J-pop. Ada beberapa member kayak cuma 2 member aja untuk boy bandnya, ada 3, ada 6 gitu. Tapi INA yang menurut gue masih ranking pertama untuk dengan member terbanyak yang pernah gue reaction gitu. Oke, okay, next. Break it down. Break it down. Wow. Gue baru pengen tahu banget ya tadi yang bagian tak yang part member yang ngambil nanti kalian bisa komentar. Tapi serius gue suka banget dengan konsep dari studionya juga ya. Untuk kayaknya pertama kali gue mereaction untuk yang apa ya studio Chom. Ya pertama kali sih karena sebelumnya mungkin belum pernah juga reaction. Dan baru pertama kali ini juga. Jadi gue sebelumnya suka banget. Ini kayaknya yang di belakang itu gue nggak tahu itu yang memang layar besar atau apa sih layar apa kain putih yang dikasih apa efek cahaya gitu ya. Tapi bener-bener keren banget, gue sangat suka. Tapi kayaknya layar sih itu. Oh, gue suka banget. Lau, 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 lau. Oh my god, what the loud. Ah, gue bener-bener suka banget. Salah satu member kesukaan gue juga ya, tapi gue lupa juga namanya siapa nih guys. Yang di pas bagian loud. Gila sih, keren banget. Oh, loud. Ah, itu udah keren banget. Gue mau screenshot bagian loud tadi supaya nanti bakal dijadiin thumbnail gue. Keren banget guys. Wait a minute, kita tunggu dulu. Now, dapat guys. Oh, dapat finally. Thank you so much for watching my video reaction. If you know more about Unite, please comment below. See you guys and arigatou gozaimasu. Assalamualaikum.